Hai Jimmy. Pulang ke rumah sebentar. Bersih-bersih. Ayo Kitty. Kitty ayo. Bersih-bersih dulu. Pulang dari kerja sebentar. Mau kasih dogi makan. Si doginya kemana? Beli KFC buat si dogi. Sudah bersih-bersih rumah dulu. Buka dulu biar dingin. Oh. Biarin aja bersih. Hah. Duduk sebentar. Ayo Kitty. Pulang kerja sebentar ke rumah. Buat kasih anakku makan. Makan mangga kueni, kueni, kueni. Mana si dogi? Mangga kueni. Mama nggak nak? Astaga. Jatuh, Neng. Mau naik? Enak, Kitty. Manis. Enak. Enak, sweet, sweet. Nah. Mangga kue nih, kongkong. Nah. Very sweet. Eh, kongkong. Nah, katanya suka mangga. Eh, tong tong, ah, sweet, nakite. Nah, enak sweet to tong. Pecino, nah, Mana si kakak? Nah, panggil si dogi. Tunggu panggil si dogi dulu. Dogi. Dogi. Mana dia? Dogi. Mana dia? Kau di situ kan? Ke rumah Nana ya? Hei, ayo pulang. Dari mana kamu? Aku tahu kamu di situ. Mama kerja tadi, kamu di luar. Kamu lari keluar, ha? Mama tahu kamu di situ. Dari mana kamu? Ah, si kuda liar ini. Kuda liar ini nanti. Ayo, pulang. Di rumah Nana kamu? Iya. Mama kerja tadi pagi, pagi-pagi pergi. Biasanya sore-sore. Ayo, Mami beli KFC. Cino, kam. Cino. Cino, ayo. Hei. Cino. Dapat. Mau mangga kamu? Hah? Tunggu situ nak, tunggu situ nak. Mami ambil. Mami ambil makanan. Siapa itu? Ada orang. Siapa itu? Tunggu di situ, tunggu di situ, tunggu di situ. Tunggu di sana. Tunggu di sana. Ada orang ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip, tak lempar kau nanti. Ngintip-ngintip aku aja kau. Lempar dia. Ada orang ngintip kok. Apa yang ngintip-ngintip? Nah kak, pakai ini ke piring kah? Tunggu di situ ambil piring mama. Tunggu di sana.
Mana piringnya? Piringmu kotor semuanya. Astaga. Piringnya mana? Gak usah pakai piring. Pakainya apa? Pakai baskom. Gak usah pakai nasi hari ini. Kalau ada yang ngintip-ngintip aku, kulempar dia. Astaga mama, astaga mama, astaga, dari mana kamu nak? Itu sih, alamak. Dari mana kau sayang? Hah? Di rumah mana anak kamu? Good. Hah? Nah. Kitty kasih, mau Kitty? Nah. Kitty mau? Mau nak? Kamu udah makan salad tadi kan? Makan ayam panggang dia tadi. Ikut mama kerja pagi-pagi, Neng. Hah? Ikut mama. Oh, kakak gak usah pakai baskom. Nah, kak. Awas kau, Jino. Gak bisa lihat handuk dia. Nah. Kitty mau? Kakak pakai baskom. Ini minta dikit. Nah. Satu baskom. Nah, Kitty. Nah, Kitty, ayam. Sini kau, sini. Jino, gak usah itu. Nah, ini si Jino. Ini yang, nah. Nah, ini buat kamu. Nah, Kitty. Yang mana kenyang? Tuh. Kamu udah kenyang, nanti aja makannya. Kamu kan tadi udah makan ayam. Suruh anak bule serang. Oh iya, pura-pura dia cari belut. Ngintip-ngintip, Bu. Mana dia yang satunya? Ada ngintip-ngintip aja. Kemarin ngintip-ngintip di pohon pisang situ. Ngintip-ngintip dia di situ. Kemarin ngintip-ngintip di situ, ketangkap mata. Mau ngintip, mau renang mungkin. Mau ngintip orang bugil. Ngintip-ngintip, tak lempar dia. Tak lempar pakai kawat duri dia. Ini buat kakak. Ini buat Jino. Kitty mana? Tiket-tiket, dibuang aja. Pulang sebentar. Nggak makan, kak. Nggak usah pakai nasi. Nasinya nanti aja digoreng buat besok. Malas masak. Kerjanya dari pagi tadi, perginya jam 10. Iya kan? Makan, kak. Si kakaknya nginap di rumah Nana, nginap di rumah sebelah dia. Dikasih makan kamu tadi, nak, di rumah sebelah, nak. Ya, makan apa kamu? Leher ayam. Dikasih makan leher ayam. Tadi aku mau pergi keluar, pikirnya pulangnya sebentar. Ada customernya nelfon, SMS, mau datang ngambil barang. Barang kemarin dibikin. Ngambil jam 10 lari, bangun tidur. Bawa Jino sekalian, jalan-jalan, terus ngopi. Ingatnya sebentar, kakaknya kabur keluar. Udah kabur keluar, tapi dia disandra sama tetanggaku. Si kunyut, ada si kunyut tetanggaku Jepang. Si dogi aja disandra-sandra sama dia. Astaga. Disandra sama dia si doginya. Astaga. Kita makan niti dulu, Neng. Mami mau makan. Mau makan itu dulu, Neng. Mau makan apa ini? Aku belum mandi, tak tung tuang. Makan. Kenyang kamu? Aku belum mandi, tak tung tuang. Cikiti, astaga, preman dia tuh. Preman dia. Heleh, gayamu tuh. Mana yang ngintip-ngintip udah kabur. Makan, nak. Hujan. Mau hujan. Kita menelepon dulu. Mau hujan.
Aku pulang ngantar Gino, asik. Asik. Mau hujan. Boleh lihat aku. Mau hujan, Bo. Astaga. Mau hujan, Bo. Kita makan mangga dulu, Bo. Kitikit. Aku mau mandi, tak tentuang, tak tentuang. Aku belum mandi, tak tentuang, tak tentuang. Aku belum mandi, tak tentuang, asik kan? Kita makan mangga dulu, coy. Aku belum mandi, tak tentuang. Gorengnya tak dimakan, ditontonin saja. Makan satu-satu tuh. Kenyang kamu ya? Makan di rumah Nana kamu tadi? Hah? Kakak? Makan di rumah Nana tadi? Pulang dari kerja sebentar. Mau kasih Dogi makan. Mau ngantar Gino juga. Habis itu nanti aku pergi lagi kerja. Sampai jam 10 malam, Bo. Si kakak kasih dulu makan. Malas masak, belinya ayam goreng KFC. Tadi Gino sudah makan di tempat kerja. Hai kakak, cepat kak, makan kak. Kakak, tadi makan rumah si Nana ya? Dikasih makan apa kamu? Hah? Dikasih makan ayam? Gatal-gatal. Itu kulit udah gerudul-gerudul. Mana si Billy? Hah? Billy mana Billy? Hah? Gak mau makan ayam goreng? Oke, makan ayam goreng. Asik kan? Mau hujan, Bu. Meditasi. Makan mangga. Aku mau makan mangga. Kue nih, kue nih, kue nih. Mangga kue nih, Bu. Ada yang ngintip aku masih nggak? Pinggir jurang dia. Ada orang ngintip-ngintip. Makan kue ini tuh enaknya bijinya, bijinya, bijinya. Lihat mana yang ngintip tuh. Pergi ke arah jurang dia. Ngintip-ngintip, Bo. Dua kali dia ngintip-ngintip, Bo. Kemarin ngintip-ngintip di pohon pisang, ngintip-ngintip. Ngapain dia ngintip-ngintip? Bijinya enak, Bo. Jempol. Di videoin lari dia. Namanya tuh ke videoin lari. Pas lagi buka kamera. Enak sekali biji mangga. Mangga kue nih. Makan nak, eh.
mangganya paling enak. Saya suka-suka mangga. Mangga kuini. Kuini. Kuini wangi. Mangga kuini. Ingat aku waktu kecil. Ini banyak yang punya pohonnya. Aku sambil ngembala kerbau sama teman-temanku. Rame-rame ada 10 orang pengembala kerbau anak-anak. Ayo Nci, selamat sore. Juna capek. Ikut dia kerja dari pagi. Waktu aku di kampung kakakku ngembala kerbau, ininya pohonnya banyak sekali, pohon kue ini. Kalau udah musim berbuah, dari jauh aja udah ketahuan wangi. Wangi, buahnya banyak, ada sampai besar segini, sampai sekilo satu ada. Kita manjat itu. Yang punya kan enggak ada. Kita curi. Manjat semua anak-anak. Enggak bawa pisau. Terus udah manjat kan? Terus pohonnya itu digoyang-goyang. Jatuh semua yang matang, Bo. Pohonnya setinggi-tinggi apa? Terus diduduh semua, digoyang-goyang pohonnya. Jatuh-jatuh semua yang matang tuh kan. Habis itu dimasukin dah ke sarung. Dimasukin di sarung gini. Diangkat, habis itu lari. Terus kita makan deh itu pakai mulut, dibuka kulitnya pakai mulut gini, hang hang hang. Ha kan? Terus yang punya terus ketahuan marah-marah. Dari jauh diteriak-teriak. Jangan diambilin manggaku itu. Kurang ajar. Teriak-teriak dia karena mangganya pohonnya itu kan goyang-goyang. Terus yang punya dari jauh teriak-teriak, dari 1 km udah teriak-teriak. Terus kita lari deh semuanya. Habis itu kita makan. Dicuri itu enak sekali. Habis itu kita buka pakai mulut makannya. Kulitnya itu kan bergetar-getar. Tahu enggak akibatnya? Bibirnya di sini semua melepuh. Kena getahnya, kena getah embacang namanya. Embacang nama kuini. Kuini atau embacang bahasanya. Dimakan pakai mulut, nggak pakai pisau, Bo. Dikupaskan kulitnya, hang. Habis itu 2 hari kemudian mulutnya melepuh semua, semua bibirnya melepuh. Kena getah bacang. Terus ketahuan sama yang punya, kalau ada yang punya itu dari jauh kelihatan ada yang punya gitu, harus lari, lari menjauh supaya nggak ketahuan kita yang nyuri yang bacang. Biar gak ketahuan kita yang nyuri. Kalau yang punya udah mendekat, kita lihat yang punya dari jauh aja kita lari. Yang punya pohon kue ininya yang kita curi. Lari kita. Kalau diketahuan kan ketahuan tuh melepuh bibirnya. Bibirnya semua melepuh-melepuh gitu. Kayak kena siram minyak panas. Melepuh semua. Pokoknya kalau ada yang punya itu ngelihatnya itu kalau udah di kampung kan ke sungai pas ada yang punya itu yang kita curiin kue pohonnya itu pohon buah kue ininya kita kabur pokoknya lihat dulu ada yang punya enggak. Enak sekali ya. Makanya aku suka kue ini, Bo. Sekarang udah besar, kupasnya pakai pisau, Bu. Enak.
Halo semuanya, selamat sore. Onti Lina Octavian, Ningsanti, Ria Just For You, Melanitan, Sunny Peng, Indasari Salim, hai Onti, selamat sore. Susani Wiliana Handoko, Om Joni, Uncle Joni, Sunny Peng, Roselusi Brigita. Selamat sore semuanya Onti, Onti Onkel, Terik Dewi, Melanitan, mirip sama bonaku yang rib tuh yang coklat. Yang coklat. Itu si Dogi, si Dogi, si Dogi, si kuda liar tuh. Nita Felicia, Melanitan, Yungga Wijaya, Yungga Wijaya. Tunjukkan dong wajahmu. Aku enggak tahu Yungga Jaya, tapi dia paling rajin nontonin Facebookku. Roselina Mail. Sumarno. Indasari Salim. Halo, selamat sore Onti. Imelda Milo. Selamat sore Onti. Sejuk-sejuk nih di sini. Sejuk banget, enak. Adem, Bu. Adem, cuacanya mendung-mendung dingin. Ah. Capek, Bo. Enak sekali. Ini rumah orang paling cantik nih, lihat. Aduh, mimpiku dari kecil, dari kecil nih. Tinggal di rumah cantik. Tinggal di rumah cantik, Bo. Enaknya. Hihi. Makan, Neng. Woi, mau ikut lagi enggak? Eh, mama kerja ya, kamu di rumah ya. Capek dia, woi. Gino. Gino, San. Eh, ayamnya enggak usah makan, kamu udah kenyang. Iya kan? Beli ayam goreng 2. Woi, masuk, ada nyoman, Kakak masuk. Kakak masuk. Cepat. Kalau ada nyoman dia gonggong. Cepat. Masuk, cepat. Dugi, cepat. Masuk. Kalau ada nyoman dia gonggong. Ada nyoman menjaga rumah. Ada Pak Nyoman. Pak Nyoman yang menjaga rumah dia datang digonggong sama si Dugi. Nyomanya datang menjaga rumah. Paling tidak suka dong gitu. Mana dia? Baterai ku habis nih. Mana dia nak? Muncul. Ah,